Yo, Omers, balik lagi ke Mike Sigara Channel. Nah, Omek udah lama nih gak ngonten. Kita mau ngonten sesuatu yang menurut gue itemnya sih bengis banget. Dan gue sempet punya masalah dengan item ini karena kekurangan, guys. But, di video ini kita mau lihat lebih detail lagi. Penasaran? Follow me. Item yang paling merepotkan Om Mike di tahun 2023. Kenapa? Karena dari pesanan ke supplier yang begitu banyak, PO-nya banyak, ternyata di cut order, guys. Di IG sempat heboh juga, banyak yang menilai bahwa Mike Sigarats itu ya adalah kata-kata negatif mereka sendiri, tapi itu haknya mereka. Gak apa-apa, kita mau ngonten ini, kita mau lihat review, tapi Om Mike kali ini minta maaf karena ini ada pesanan PO orang kurang, jadi Om Mike nggak buka. Om Mike nggak buka ya, ini ya. Nah, kita mau mulai dulu dari si, ini dulu nih, nomor satunya mana? Nomor 68, 69, 67, 66. Nah, dari 66. Nanti Om Dimas bantu lihat detailing card-nya ya. Ini untuk art. Card art-nya tuh keren banget. Siri Boulevard ini udah sampai nomor 75. Nanti abis video ini kita mau review juga item Boulevard yang berikutnya di 2023. Oke. Ini ada Ford Shelby GT500 dengan tampo nomor 99, which is nice. Keren banget, guys. Dan ini itemnya ya, Boulevard ini sebenarnya kalau boleh dibilang ini worth more than Rp200.000 mestinya. Untuk item-item seperti ini udah pasti mestinya di atas. Nah, ini cuman karena kalau mungkin teman-teman ada yang lihat market di Indonesia sendiri ketika mereka udah masuk ke toko-toko seperti Toys Kingdom atau Kid Station atau Alfamart atau Indomaret, harganya itu biasanya ngedrop. Dan kalau ada salah satu item yang memang hot banget, hotnya dijualnya gila, yang lainnya udah kayak sampah gitu. Padahal ini item keren banget, guys. Oke, nah sayang banget ya kita nggak bisa buka yang ini, tapi karena belum ada lebihnya dan hari ini Omay harus bikin pengiriman. Kalau misalnya masih 2-3 hari lagi masih bisa cari. Alright, ini yang pertama, Ford Shelby GT500. Next, kita punya nih, nomor 67 ini. Ini Volkswagen Caddy, tapi tamponya Porsche. Nah, which is Porsche masih satu generasi sama Volkswagen ya. Nah, Volkswagen sama Porsche itu, kalau Omers tahu, ya sejarahnya mereka memang mirip-mirip gitu kan. Bentuknya kayak kodok-kodok gitu. Keren banget. Warnanya merah, putih, bannya juga, peleknya Jepang, tapi mobil Eropa. Alright, so untuk detail card-nya juga cakep banget. Desainnya cakep banget. It's very, apa ya, kalau menurut gue sih kayak city cars gitulah. Nice. Dia ada merah, fendernya dia pakai warna hitam. Cakep. Nice, kita next, kita punya yang nomor 68. Nah ini. Dodge Van ini memang keren sih. Highway Fire Protection. Ini simple banget, hitam dengan tampo flame yang menurut gue sih bengis. Ya, dan dia main warna krom-krom gitu di depan, which is very nice. Dodge Van. Cuman ini barang nggak terlalu mahal sekarang sih. Kayaknya orang-orang jual sekarang sekitar 100 atau 120.000. Alright. So ini menurut gua keren banget. Dia punya berikutnya sekarang si 69. Ini Subaru Impreza yang lumayan oke, laku di Indonesia dan harganya cukup masih lumayan ya. Ini 98 Subaru Impreza 22B STI version. Cakep, guys. Warna kuningnya tuh polos, elegan, dan menurut gua dari dia ya, kalau teman-teman lihat nih hoodnya juga dia bikin nggak sesimpel itu ya. Dia memang ada kayak apa nih namanya nih, apa nih namanya, mas, kalau di hood ada begini, kit fender. Nah, kit fender. Okay. Sayapnya juga belakang keren. Kartatnya simpel ya, polos kuning gitu tapi ganteng.
Ban peleknya pakai pelek kekinian, dia pakai pelek yang warna abu-abu, dan ini yang bintang 5 yang lagi hits di 2022-2023. Oke, okay. Buat Siri Boulevard ini sendiri, menurut Om Mike sih worth to collect. Pertama, dia udah premium, udah ban karet, base besi, dan model mobilnya juga cukup-cukup oke gitu. Definishing chart dan lain-lainnya itu memang udah di premium punya area ya. Oke, okay, dan ini yang sih paling heboh. Gak tahu kenapa LBER34 Super Silhouette ini menjadi favoritnya di Indonesia dan seluruh dunia, which is harganya itu udah sinting. Ini di eBay udah hampir $30 for each car. Nah, Om Mike sempat kemarin buka PO, itu ada sempat cut order, akhirnya bisa terpenuhi juga, dan ada beberapa yang cancel juga, jadi ya masih bisa, dan sekarang masih terus dibeli terus dari luar untuk dapetin item ini. Dan which is karena si LBWK ini ngetrend di Indonesia, jadi harganya itu kadang naik kadang turun guys. Nah, ini sekarang terakhir harganya masih di 350-400 ribu buat Indonesia. Nah, ini buat di Amerika ini sama Aussie kalau nggak salah harganya hampir $30 tuh sekitar 450 ribuan masih tinggian di luar. Alright, untuk item ini si LBWK ini lagi ngetrend banget, lagi naik banget, dan kita berharap nanti sama Nobox si LBWK ini datang ke acaranya AMX sama Kato, dan kita bisa buat sesuatu bareng sama mereka. I don't know what, but I think it's going to be big. Oke, okay? Nah, ini item Om Mike nggak buka juga karena memang untuk sementara ini memenuhi untuk PO dulu, dan kayaknya kemarin Om Mike ada beberapa yang cut kerut juga sempat dinaikin nelang, itu udah dikomplain sama temen-temen kayak kenapa yang itu udah naik lelang tapi barang PO belum dikirim. Sebenarnya yang dinaikin nelang itu semuanya yang barang jelek. Alright, so untuk kali ini kita nggak kita nggak bongkar, nanti dikasih juga detailnya di belakangnya video dari dengan cardnya. So, thank you for watching, thank you for support, dan jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Salam gas homers, peace.